jelas kami sudah agak berbesar hati karena dia terbukti bersalah, itu yang pertama. Nanti kita upayakan petunjuk hukumnya seperti apa. Tentu kalau memang sudah sampai kasasi kan, kecuali kalau ada novum bisa kita PK. Nanti bagaimana itu sikap final, yang jelas pada saat ada pengajuan upaya hukum tidak akan menghalangi eksekusi. Tanpa melaksanakan sesudah ada putusan bisa kami download. Kan kita harus punya petikannya dulu. Bu, yang dari tadi masih belum terbuka, masih Bu, terkait yang dari sangka kuat. Yang kita tidak tahu, yang jelas sudah dalam pencekalan. Insya Allah aman, ada di negara Indonesia. Ya. Sudah pernah keluar sekali, tapi berdasarkan catatan imigrasi, tapi dia kembali ke Surabaya. Yang jelas kami sudah agak berbesar hati karena dia terbukti bersalah, itu yang pertama. Nanti kita upayakan petunjuk hukumnya seperti apa. Tentu kalau memang sudah sampai kasasi kan, kecuali kalau ada novum bisa kita PK. Nanti bagaimana itu sikap final, yang jelas pada saat ada pengajuan upaya hukum tidak akan menghalangi eksekusi. Tanpa melaksanakan sesudah ada putusan bisa kami download. Kan kita harus punya petikannya dulu. Bu, yang dari tadi masih belum terbuka, masih terkait yang dari sangka kuat. Yang kita tidak tahu, yang jelas sudah dalam pencekalan. Insya Allah aman, ada di negara Indonesia. Ya. Sudah pernah keluar sekali, tapi berdasarkan catatan imigrasi, tapi dia kembali ke Surabaya. Yang jelas kami sudah agak berbesar hati karena dia terbukti bersalah, itu yang pertama. Nanti kita upayakan petunjuk hukumnya seperti apa. Tentu kalau memang sudah sampai kasasi kan, kecuali kalau ada novum bisa kita PK. Nanti bagaimana itu sikap final, yang jelas pada saat ada pengajuan upaya hukum tidak akan menghalangi eksekusi. Tanpa melaksanakan sesudah ada putusan bisa kami download. Kan kita harus punya petikannya dulu. Bu, yang dari tadi masih belum terbuka, masih terkait yang dari sangka kuat. Yang kita tidak tahu, yang jelas sudah dalam pencekalan. Insya Allah aman, ada di negara Indonesia. Ya. Sudah pernah keluar sekali, tapi berdasarkan catatan imigrasi, tapi dia kembali ke Surabaya. Yang jelas kami sudah agak berbesar hati karena dia terbukti bersalah, itu yang pertama. Nanti kita upayakan petunjuk hukumnya seperti apa. Tentu kalau memang sudah sampai kasasi kan, kecuali kalau ada novum bisa kita PK. Nanti bagaimana itu sikap final, yang jelas pada saat ada pengajuan upaya hukum tidak akan menghalangi eksekusi. Tanpa melaksanakan sesudah ada putusan bisa kami download. Kan kita harus punya petikannya dulu.
tadi masih belum terbuka, masih terkait dari sang dakwah. Dan kita tidak tahu, yang jelas sudah dalam pencekalan, insya Allah aman, ada di negara Indonesia. Sudah pernah keluar sekali, tapi berdasarkan catatan imigrasi, tapi dia kembali ke Surabaya. Yang jelas kami sudah agak berbesar hati karena dia terbukti bersalah, itu yang pertama. Nanti kita bayangkan petunjuk-petunjuknya seperti apa. Tentu kalau memang sudah sampai kasasi kan, kecuali kalau ada novum bisa ke KPK. Nah, nanti bagaimana itu sikap final. Yang jelas pada saat ada pengajuan upaya hukum tidak akan menghalangi eksekusi. Tanpa melaksanakan sesudah ada putusan bisa kami download. Dan kita harus punya petikannya dulu. Terkait dari sang dakwah. Yang kita tidak tahu, yang jelas sudah dalam pencekalan, insya Allah aman, ada di negara Indonesia. Sudah pernah keluar sekali, tapi berdasarkan catatan imigrasi, tapi dia kembali ke Surabaya. Mundur.